Wadidaw, lihat teman-teman dari jauh ada triple lokomotif yang akan menabrak. 1, 2, 3. Waduh, biar-biar kuat. Wah, jadi anjlok suranjok men. Gara-gara triple lokomotif tadi menabrak 2 truk oleng berwarna biru. Wah, sayang sekali teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kak Lutfi. Wah, lihat, sekarang kakak berada di diorama lagi teman-teman. Wih, bagus sekali. Dioramanya ada terowongan dan banyak sekali rumah-rumah yang berada di diorama. Wow, lihat sebelah kanan ada miniatur truk oleng banyak sekali. Wih, mantul. Dan di sebelah sini, wadidaw, ada lokomotif CC201 dan 4 lainnya, yaitu lokomotif CC206, CC203, BB200 Pintek, dan CC300 berwarna merah. Wadidaw, mantul. Kita akan coba untuk jalankan kelima lokomotif ini. Kita rolling melewati jembatan panjang, langsung ke jembatan putih, belok lagi, masuk ke terowongan, dan ayo langsung saja kita jalankan dari sebelah sini. Lihat, lokomotif CC201 akan coba kita balik arahnya teman-teman ke arah kanan. Jadi yang tadinya lokomotif berjalan ke sebelah kiri, kita jalankan sebelah kanan teman-teman. Kita kaitkan dengan gerbong ekonomi. Oke. Sebentar teman-teman, kita masukkan rodanya ke dalam rel dan kita nyalakan. Aduh. Ya. Oke, sudah berjalan teman-teman. Wah, ternyata di sini juga ada lokomotif CC203 teman-teman. Wih, mantul sekali ya. Lihat, mirip dengan aslinya, berwarna putih dan merah. Waduh, sepertinya di arah sana lokomotif CC201 mogok teman. Lihat, coba, ayo sebelah sini dulu. Oke, lihat teman-teman, selip. Kita bantu ya, atau kita matikan dulu. Coba kita buka dulu. Oke, masih aman. Dan kita nyalakan kembali. Oke. Selanjutnya lokomotif yang berada di stasiun Ciamis, yaitu lokomotif CC203. Kita jalankan. Atau kita... Waduh! Lihat teman-teman, lokomotifnya tiba-tiba anjlok. Wah, sayang sekali. Kalau begitu lokomotif CC206. Oke, di sini lokomotifnya kakak tidak akan coba bawa gerbong. Gerbongnya kita akan simpan saja temennya. Sebentar. Aduh, ini kenapa ya? Lokomotifnya pada anjlok mulut, man. Kakak kesal sekali. Oke. Selanjutnya lokomotif CC300. Kita jalankan di jalur ini. Dan lokomotif BB200. Oke, pelan tapi pasti. Kita akan coba juga untuk jalankan lokomotif ini, teman-teman ya. Lokomotif CC203 biasa. Wow, lihat. Waduh. Ternyata dua lokomotif yang tadi mogok, teman. Didorong oleh lokomotif CC203, didorong lagi. Kita tim dari arah sini, teman. 1, 2, 3. Wih, bagus sekali. Mantul. Oke. Di sini kakak akan coba untuk membuat drama, teman. Drama apakah itu? Lihat. Di sini ada double waduh, kenapa ini teman, tiba-tiba ada yang anjlok suranjlok.
kita akan coba untuk bereskan kembali dan simpan dulu, teman-teman. Apakah lokomotif ini baterainya anjlok? Tidak, ternyata, teman-teman. Kita jalankan di sini saja bersama lokomotif Vintech. Oke, sudah semua, teman. Kita lanjut bahas yang di sini ada truk oleng berwarna biru semua, teman. Kakak akan coba tabrakan dengan lokomotif yang berjalan di sini. Oke, oke, oke. Sebentar ya, sebentar ya. Nah, siap-siap. Kita hunting lokomotif CC201. Oke. Oke, teman-teman. Jadi harus double lokomotif ya. Karena anjlok mulu, lihat. Setelah satu putaran lagi, kakak akan coba untuk tabrakan. Kita hunting dari sini. Lihat, melewati stasiun Ciamis, triple lokomotif, CC201, CC206, dan CC203. Kakak sudah memegang dua truk oleng ini dan kita akan coba untuk tabrakan ya, teman-teman. Kita tabrakan di sini. Jadi membentuk piramida, teman-teman. Wadidaw. Lihat, teman-teman, dari jauh ada triple lokomotif yang akan menabrak. 1, 2, 3. Waduh. Piramida kuat. Wah. Jadi anjlok seranjok, teman. Gara-gara triple lokomotif tadi menabrak dua truk oleng berwarna biru. Wah, sayang sekali, teman-teman. Waduh, kalau begitu kita akan coba untuk matikan semua keretanya. Wah, jadi kacau balau, teman-teman. Dan jadi berisik ya. Oke, di sini pertama-tama lokomotif CC201-nya. Terus CC203. Dan yang terakhir, yaitu CC206. Dengan livery, apa ini, teman? Livery batik G20. Kita beres-beres dulu. Dan, oke, satu kereta lagi kita matikan. Kita akan coba untuk bereskan lagi ke arah stasiun Ciamis, teman-teman. Kita simpan di sini. Ini juga simpan di sini. Kita bereskan lagi, teman-teman. Oke. Dan mungkin sekian dulu video hari ini. Kalian yang mau mainan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe mainan Kak Lutfi. Terus like videonya, komen sebanyak-banyaknya, dan mantul. Oke, lihat di sini, teman-teman. Jadi giveaway-nya nanti kita adakan di 30.000 subscriber. Kalau udah 30.000 subscriber, kakak akan pilih satu orang pemenang yang komennya paling menarik dan paling banyak. Mantul. Salam dari Kak Lutfi. Kereta Platinum di mainan Kak Lutfi. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.